Aisyarani, adik kandung Syahrini, umumkan kabar ini, meminta sang kakak segera menyusulnya. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Aisyarani merupakan adik kandung dari artis yang kerap dipanggil Inces, yaitu Syahrini. Aisyarani yang juga menangkap sebagai manajer Syahrini ini mengumumkan kabar gembira di laman Instagramnya. Aisyarani dalam unggahannya yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang mengabarkan bahwa ia tengah hamil lagi. Rani panggilan dari Aisyarani terlihat begitu bahagia mengabarkan kehamilannya yang kini telah memasuki usia kandungan 4 bulan. Dalam unggahannya juga Rani menyertakan foto USG, di mana foto janinnya terlihat bentuk kepala dan badan. Kehamilan ini merupakan kali kedua bagi Rani. Setelah sebelumnya ia dikaruniai dua anak yang terlahir kembar lawan jenis yang diberi nama Raja dan Ratu. Rani merasa bahwa kehamilannya ini merupakan kado yang begitu luar biasa dalam hidupnya yang diberikan oleh Sang Pencipta. Sejatinya anak adalah anugerah sekaligus amanah, anugerah karena tidak bisa memesan, apalagi karena tidak bisa memesan, apalagi memaksa untuk kehadirannya. Amanah karena wajib dikembalikan dalam keadaan suci sebagaimana ia dilahirkan dan diberikan ke padanya karena ia adalah titipan, tulis Aisyarani dalam akun Instagramnya. Selain berdoa untuk dirinya yang tengah berulang tahun dan juga untuk bayi yang ada di kandungannya, Rani juga berdoa untuk sang kakak Syahrini. Ia juga turut mendoakan agar sang kakak bisa segera menyusul. Rani juga tampak menggoda sang kakak dengan mengatakan bahwa kakaknya tersebut telah selesai masa pacarannya. Dan hari ini di hari bahagiaku, aku berdoa untuk Inces, semoga bisa cepat nyusul aku ya untuk punya momongan pacarannya udah selesai kan mbak. Semoga Inces Allah segerakan juga rezekinya, seorang anak yang Allah ridhoi, amin, tulis Aisyarani. Girang umumkan hamil anak ketiga, Aisyarani tak gentar senggol Syahrini dan Reino Barak. Perkara momongan, udah selesai kan mbak? Rona bahagia kini tengah terpancar di raut wajah adik Syahrini, Aisyarani. Jarang terdengar kabarnya, Aisyarani rupanya tengah hamil anak ketiga. Aisyarani pun mengumumkan kabar manis itu di akun media sosialnya. Tak hanya itu, Aisyarani bahkan juga menyinggol nama kakaknya Syahrini dan Reino Barak. Perkara momongan, wah ada apa ya? Seperti diketahui, Syahrini dan Reino Barak sudah 3 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga. Menikah sejak 27 Februari 2019. Pasalnya, pasangan itu belum dikaruniai keturunan. Sementara itu, kini Aisyarani mengumumkan tengah hamil anak ketiga. Aisyarani Fatimah Zailani, adik kandung Syahrini, mengumumkan kabar bahagia pada hari ini. Istri dari Jeffrey Giovanni ini berulang tahun ke-37. Di hari pertambahan usianya, manajer Syahrini yang akrab disapa Rani ini juga mengungkap kehamilan ketiganya. Ya, di usianya yang tak lagi muda, Rani kini sedang mengandung. Usia kehamilannya memasuki 4 bulan.
Setelah mengucap syukur atas rezeki dan pertambahan usianya, ia juga mendoakan sang kakak agar segera menyusul. Berikut postingan lengkapnya. Alhamdulillah, 16 Maret 2020, ya Allah, tidak terasa umurku sudah bertambah. Mungkin apa yang sudah kulalui tidak semua engkau ridhoi. Namun di sisa umurku ini, aku ingin menjadi orang yang lebih kau cintai dan diridhoi. Yang lebih dekat kepadamu, lebih taat dan juga lebih kau cintai, ya Allah. Ya Allah, di sisa umurku ini, semoga aku menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga aku bisa dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bertambahnya umurku, semoga aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Istri yang lebih baik, orang tua atau ibu yang lebih baik. Menjadi anak yang lebih baik, menjadi menantu yang lebih baik. Dan adik yang lebih baik. Menjadi tante yang lebih baik, juga menjadi teman yang lebih baik. Dan hari ini di saat bertambahnya umurku, alhamdulillah Allah berikan anugerah rezeki kado yang luar biasa dalam hidupku. Allah berikan kepercayaan lagi, titipan seorang anak di rahimku, yang tepat hari ini berumur 4 bulan. Sejatinya anak adalah anugerah sekaligus amanah. Anugerah karena siapapun tidak bisa memesan apalagi memaksa untuk ada kehadirannya. Amanah karena wajib dikembalikan dalam keadaan suci sebagaimana ia dilahirkan dan diberikan. Karena ia adalah titipan dan Allah menitipkan kepada makhluknya yang ia kehendaki. Semua kehendak Allah, jodoh, maut, rizki, ujarnya. Tak hanya itu, adik Inces tersebut juga menyinggung kakaknya perkara momongan. Dan hari ini di hari bahagiaku, aku berdoa untuk Inces semoga bisa cepat nyusul aku ya. Untuk momongan pacarannya udah selesai kan mbak? Semoga Inces Allah segera berikan juga rizkinya seorang anak yang Allah ridhoi. Amin. Dan juga untuk seluruh wanita di seluruh dunia yang sedang menunggu anugerahnya, semoga tahun ini Allah ijabah doanya. Amin. Terima kasih ucapan dan doanya untukku dari semua keluarga dan sahabat. Semoga Allah juga memberikan yang terbaik untuk semua. Pungkasnya.